Dan beliau tidak asing aktif dalam dakwah lapangan, juga aktif dalam dakwah media-media sosial dan sebagainya. Jadi tanpa melengahkan waktu, saya menyerahkan seluruhnya majlis kepada Al-Fadhil Ustaz Faliyat Al-Fadhil Al-Fadhil. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. وقال الله تعالى في كتابه العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Kemudian kami wariskan akan kitab kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Sebahagian daripada mereka menzalimi diri apabila menerima kitab tersebut. Sebahagian lagi bertindak secara sederhana sahaja, biasa-biasa sahaja. Manakala sebahagian yang lain, sabiqun bil khairat, berlumba-lumba untuk mengambil kebaikan dengan apa yang telah kami tinggalkan daripada kitab tersebut. Zalika huwal fadlul kabir, itulah kelebihan yang sangat besar. Sadaqallahul azim. Tamanya marilah kita memanjatkan syukur. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, Tuan Nazir, Jawatan Kuasa Masjid, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini dapat kita bertemu. Dan apa yang kita ambil daripada kuliah maghrib ini, tujuannya tidak lain adalah untuk menguatkan kita dan matlamat kita berada di atas muka bumi Allah. Sebab kita berjalan terlampau panjang, beribadah lama, kadang-kadang kita terlepas pandang apa sebenarnya tujuan kita berada di atas muka bumi Allah. Kadang-kadang kita faham satu tujuan, tapi kita tak faham ada tujuan-tujuan yang lain Allah jadikan kita di atas muka bumi ini. Dan secara umumnya bila kita bercakap tentang tujuan, Allah menjadikan kita sebagai
hamba-hambanya. Allah rakam dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Satu aspek, kita dijadikan sebagai abid, penyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jarang orang mengenengahkan kita sebagai pentadbir, penjaga muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang oleh kerana keterlupaan tersebut menyebabkan kita fokus sebagai hamba sahaja. Duduk di muka bumi ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa membabitkan, melibatkan soal menguasai muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kerana muka bumi Allah Ta'ala ni Allah telah jadikan untuk dimakmurkan dengan kesolehan. Kalaulah Allah Ta'ala menjadikan muka bumi ni sekadar untuk orang tinggal dan apa yang berlaku di atas muka bumi ini tak perlu dikembalikan pada Allah, senanglah kita. Tapi Allah utuskan kita dengan dua tujuan, bukan satu. Pertama, tujuan kita adalah menjadi hambanya. Tu alhamdulillah. Orang mari masjid surau ni mereka kenal dan mereka tahu. Mereka adalah hamba Allah. Tapi ada satu part lagi yang mereka terlepas pandang, iaitu mereka terlupa. Mereka adalah khalifah di atas muka bumi ini, mentadbir, menjaganya. Allah rakamkan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30 tentang menjadi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku ingin menjadikan kamu sebagai khalifah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Part yang kedua inilah yang kita kena muhasabah balik. Memberikan peringatan balik. Mudah-mudahan kita faham tugas kita bukan hanyalah sembahyang. Bukan hanyalah melakukan ibadah haji semata-mata. Hari ini ramai orang mencapai darjat kesolehan. Dia soleh maksudnya dia baik. Tapi yang kedua itu, adakah dia musleh? Dia menjadi ejen kepada pembaikan muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan nak bebankan orang yang dengar kuliah ni supaya dia jadi berat. Tetapi kita kena faham apa yang kita lihat di atas muka bumi kita hari ini, kita akan rasa sikit susah hati. Kerana keimanan itu tidak melata di atas muka bumi. Puncanya kerana orang baik-baik muqtasid. Mereka bersederhana melihat dunia ini. Sebab itulah ayat yang saya bacakan mula-mula tadi. Bila Allah menyatakan kepada kita dalam surah Fatir ayat ke-32 tentang ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. Kemudian kami telah wariskan kepada hamba-hamba kami yang dipilih akan kitab, yakni akan panduan, yakni Quran. Tujuannya Quran tadi, kitab tadi, untuk memakmur muka bumi Allah. Tapi manusia ni yang dikatakan hamba-hamba Allah ni ada tiga keadaan. Bila mereka menerima arahan supaya menjaga muka bumi ini dengan menggunakan kitab, menggunakan Al-Quran, tiga perangai. Satunya zalimun li nafsih. Bila dengar Allah perintahkannya untuk menjaga muka bumi, dia zalim pada diri dia. Dia engkar, dia tak mau jadi kelompok itu. Dia enggan untuk memakmurkan muka bumi Allah dengan kebaikan. Yang keduanya, wa minhum muqtasid. Ada sebahagian mereka yang biasa-biasa saja. Tak apalah, aku pun bukanlah kuat sangat nak buat kerja ni. Faham bahawa muka bumi ni kena ditadbir oleh orang Islam. Tapi dia kata, tak apalah orang lain aku itu. Kelompok ketiga ni lah kelompok yang mendapat kelebihan. Wa minhum sabiqun bil khairati bi'idhnillah. Sebahagian lagi adalah orang-orang yang memang muqattas, apa dia? Sabiqun bil khairat. Berlumba-lumba untuk membuat kebaikan di atas muka bumi Allah. Dia nak menguasai, dia nak mengatur,
Dia nak jadikan muka bumi ini lebih baik. Dia nakkan Islam jadi agama yang tersusun. Yang ni paling kurang di kalangan orang-orang beriman. Orang beriman tu ada yang biasa-biasa saja, dan sebahagian lagi adalah yang bersungguh-sungguh nak menjadikan muka bumi ini tempat terbaik, hinggakan orang boleh tinggal, Islam menguasai, agama berkembang, kekuatan berada di tangan ummah ini. Tuan-tuan, hari ini siapa pun tak boleh nafi umat Islam jumlahnya banyak, tapi mereka tak ada kekuatan. Dan jumlahnya banyak tuan-tuan, yang betul yang disebut dalam hadis tu, walakinnakum ka khusai sail, kamu ni banyak macam buih di lautan. Sebab sahabat tanya, bila Nabi kata akhir zaman nanti kamu akan dikerumuni oleh manusia lain macam orang mengerumuni talam di dalam, orang mengerumuni makanan yang berada di dalam talam. Maksud rumun tu orang ambil hak kita satu-satu, orang rampas hak kita satu-satu. Sahabat pun pelik, kenapa boleh jadi demikian? Kerana zaman Nabi tak jadi gitu, zaman para khulafak tak jadi macam tu. Tapi bila zaman Nabi kata akhir zaman nanti orang akan mengerumuni kamu macam mengerumuni makanan yang sedang berada di dalam talam, maka sahabat Nabi tanya, amin qillatin nahnu yawma izin Rasulullah, adakah hari itu kita kurang wahai Nabi, jumlah kita sedikit ke, kita ni minoriti ke sampai orang berani rumun kita? Dah, Nabi kata la, bal antum kafir, Nabi kata bahkan kamu masa tu banyak ramai, tapi kamu macam buih yang berada di lautan, banyak tapi tak fokus, banyak tapi tak ada kelebihan, banyak cuba jumlah saja banyak. Setiap malam kita baca doa untuk selamatkan Palestin. Majlis ni antara yang istiqamah terus membaca doa supaya Allah selamatkan Palestin. Tapi apa jadi pada Palestin? Dia bukan penyelesaian hari ni. Cerita malam ni bukan nak selesaikan masalah Palestin. Cerita malam nak cerita bahawa sudah lama sangat umat Islam berada dalam kelemahan, dihumun oleh siapa pun terlepas haknya. Dia membiarkan dirinya tidak ada kekuatan. Sebab apa? Sebab dia dah lama mendengar tentang kesolehan, jadi orang baik, pergi haji, mai sembahyang, buat ibadah. Itu benar dan tak salah, bukan kata silap tuan-tuan. Tapi janganlah berhenti dekat tu saja, sebab tanggungjawab kita ada dua. Menjadi hamba Allah menurut surah Adz-Dzariyat ayat 56 dan masa yang sama menjadi khalifah di atas muka bumi Allah Ta'ala. Tuan-tuan, saya betulkan balik maksud khalifah. Kok-kok kita ingat khalifah ni adalah pemimpin. Kata khalifah ni ustaz, itulah hak jadi Perdana Menteri tu khalifah lah. Hak jadi imam tu khalifah. Hak jadi ustaz tu khalifah. Tak. Khalifah ini maksud dalam bahasa kita hari ni adalah manager. Orang yang boleh manage skill yang dia ada. Tuhan jadi manusia lahir dengan skill, kelebihan. Saya Tuhan bagi bakat verbal linguistik, boleh berceramah. So tugas saya adalah manage kepakaran saya, jadi khalifah dalam bab saya untuk cerita pada orang balik pada agama. Tu khalifah saya. Ada orang Tuhan bagi bakatnya apa dia? Bakatnya accountant. Dia pandai menyusun kewangan. Maka dia kena sedar dia khalifah dalam bab account. Jadi dia kena uruskan account dengan betul dan membuat account supaya menjadi lebih kreatif dan bagus. Ada orang pandai terhadap sains, reti apa nama merawat orang, maka dia khalifah manager sebagai seorang doktor merawat sakit orang lain. Maknanya semua orang yang datang masjid ni, sebab tu kita tiap-tiap lima waktu kita berjumpa, tapi kita tak fulfill potential. Faham tak tuan-tuan? Kita main subuh, kita balik. Saya yakin di mana-mana masjid orang mari semayang subuh, kita tak kenal dan tak tahu siapakah orang itu. Siapa dia? Dia buat apa? Apa kelebihan dia? Dia kerja apa? Tak tahu. Kita cuma tengok dia main masjid hari-hari ya. Tuan-tuan, tuan-tuan nampak tak tuan-tuan? Orang lain terpaksa buat satu app
untuk sedut data orang tu. Sebab apa? Facebook pergi beli WhatsApp dengan harga 8 bilion lebih. WhatsApp ni hanyalah alat komunikasi. Jangkum yang buat dia, nama orang yang buat tu Jangkum, dia ada seorang kawan lagi. Dia tak mau ambil data sebab orang yang guna Facebook ni, sorry, guna WhatsApp ni, data ni banyak tuan-tuan. Nombor telefon dia ada. Jadi satu hari yang buat WhatsApp ni bernama Jangkum, dia kata, boleh tak? Saya nak WhatsApp ni free, tak ada orang boleh sedut data kalian, cuma kalian bayar tiap-tiap tahun $1 sahaja. Siapa yang pernah download WhatsApp awal-awal dulu sebelum dibeli oleh Facebook, dia ada fee di tempat-tempat tertentu, kena bayar $1 sahaja setahun. Cukup dah untuk Jangkum tu kaya. Sebab dengan $1 setahun itu, orang ramai pakat bayar tuan-tuan, dia dah cukup makan. Dia punya janji, semoga data dalam WhatsApp ini tak ada siapa sedut, boleh berjalan sendiri. Tuan-tuan, Mak Zuckerberg nampak data ni mahal. Dia kata, kalau semua orang aku boleh akses nombor telefonnya, dia tahu dia punya attitude dan algoritm dia tahu movement dalam grup tu apa, maka menyebabkan aku boleh buat sesuatu menggunakan Facebook. Maka dia beli WhatsApp tadi tuan-tuan, sebab dia nak ambil data tadi. Asal dia berjanji tak akan guna data tersebut. Tapi tuan-tuan, perniagaan yang paling besar dan mahal adalah berkenaan dengan data. Nombor telefon, email, dia buat apa tuan-tuan? Macam mana kredit kad boleh target orang betul? Adalah kerana data yang ada di bank. Dia beli data tu untuk dapat kenal pasti. Kita orang main masjid tuan-tuan, hari-hari ada data. Tapi tak ada siapa kumpul data dia. Dia ni bidang apa? Dia ni bidang apa? Tak ada tuan-tuan. Kenapa? Sebab kita mengambil peranan kita menjadi soleh sahaja. Sebab kita buat masjid ni, semoga orang jadi baik dan soleh. Masuk masjid, semayang, kemudian baliklah ke rumah, baiklah kamu. Tapi tak ada siapa fikir menjadi musleh. Maksudnya apa? Kita dapat orang ramai mari masjid ni, depa ni siapa? Apa kelebihan depa? Kalau kita susun balik, kita nak ambil balik benda yang hilang daripada umat Islam. Contoh apa benda yang hilang pada orang Islam ni? Orang Islam hilang keupayaan ekonomi. Orang Islam hilang milikan hartanah. Orang Islam tidak ada kekuatan dari segi mampu mencipta satu ciptaan baru tuan-tuan. Umat Islam menjadi penumpang kepada sistem-sistem yang lain yang sudah ada tuan-tuan. Sebab apa? Sebab minta maaf cakap, ada di kalangan mereka yang kempen, itu semua dunia Ustaz, itu tak penting. Itu semua berkaitan dengan cari makan. Dia bukan agama Ustaz. Berapa ramai yang mari masjid, dia rasa kehidupannya di luar sana adalah kehidupan dunia. Dia masuk masjid, baru akhirat tuan-tuan. Saya 2-3 hari lepas berceramah di PKNS. PKNS ni dia buat projek hartanah. Saya tanya, projek hartanah PKNS ada tak di Ampang? Dia kata, tak ada Ustaz. Kita banyak main pinggir sekarang ni. Tempat kita antara Gapi, semua di luar-luar daripada Shah Alam Ustaz di hujung-hujung. Kenapa? Saya tanya, tanah dah tak ada Ustaz. Tanah dah tak boleh, kita tengah bandar tak dapat lah. Tuan-tuan, dalam ceramah tu saya bagi satu idea. Idea macam mana wakaf menyelamatkan harta tanah orang Islam. Tuan-tuan, bila kita sebut wakaf, apa yang terbayang di pemikiran orang Islam? Wakaf adalah wakaf tanah kubur, betul? Wakaf, kali sebut wakaf, orang nampak buat masjid, betul tuan-tuan? Wakaf orang nampak adalah buat pesantren, pondok pengajian. Ni kita buat wakaf untuk sekolah agama. Ni kita buat wakaf untuk masjid. Tuan-tuan, bayarlah wakaf dengan kita. Sebab kita nak buat wakaf tanah kubur, kita nak buat wakaf masjid. Tuan-tuan pernah dengar ada orang kata, mari kita buat satu wakaf. Wakaf yang dipanggil wakaf kondominium. Pernah dengar tuan-tuan? Tak pernah.
Wakaf apa? Wakaf kita beli satu tanah, naikkan bangunan, semoga tanah itu tak boleh dimiliki oleh orang tak Islam, kerana tanah wakaf tidak boleh dijual kepada tidak Islam. Entah. Saya kata di Pulau Pinang sekarang, tuan-tuan, antara yang mereka buat adalah kerana orang Pulau Pinang makin kurang harta. Tetapi tanah wakaf di Pulau Pinang sangat banyak. Maka ada satu tanah yang pernah dibuat di Pulau Pinang, tanah tu dinaikkan apartmen. Dinaikkan apartmen tapi atas tanah wakaf. Apa yang menariknya, tanah tu tak boleh jual. Yang mereka jual adalah bangunan. Bangunan itu lebih murah sikit kerana tanah tak boleh jual. Tanah hanya boleh dipajak. Pajak daripada Majlis Agama Islam Pulau Pinang. Yang pajak tu adalah satu badan yang menguruskan harta tanah itu. Dia cari kontraktor untuk buat tanah tersebut, maka dia didirikan bangunan atas tanah tersebut. Dijual kepada orang-orang Islam di Pulau Pinang dengan harga sekian, dengan pajakan 99 tahun. Mereka memiliki bangunan tapi mereka tak milik tanah. Tanah tu adalah milik tanah wakaf. Dan projek itu makin meningkat di Pulau Pinang. Tuan-tuan, lepas ni dalam Pulau Pinang akan ada harta tanah wakaf yang akan dinaikkan bangunan. Bahkan dekat Jalan Kapitan Keling, tuan-tuan, ada satu bangunan yang dinaikkan untuk hotel. Tapi tanah itu tanah wakaf. Hotel itu diuruskan oleh Majlis Agama Islam Pulau Pinang. Tuan-tuan, yang saya nak cerita, inilah benda yang bila saya bercakap, tuan-tuan sedar tak? Kita kehilangan upaya harta tanah. Sebab orang ingat tu dunia. Itu tak ada kena mengenal ramai ustaz tu beli harta tanah. Dalam khutbah tak pernah sebut tentang mempertahankan hak tanah. Tak pernah. Dalam khutbah hanya sebut tentang berkenaan dengan benda-benda yang kita pernah dengar. Jaga iman, jaga Islam. Bukan salah, tu tak salah. Tapi kita nak bagi tahu umat Islam ada dua fungsi. Dia tak boleh jadi soleh sahaja. Sebab bila jadi soleh, orang akan rumun dia. Bukan sebab tak ada orang soleh, tuan-tuan. Bukan sebab di Palestin tak ada orang beriman. Tuan-tuan, budak-budak di Palestin hafal Quran semua, tuan-tuan. Kenapa mereka jadi macam tu? Sebab satu dunia manusia Islam berfikir tentang diri sendiri. Aku nak semayang, aku nak puasa, aku nak pergi haji. Apa jadi dalam urusan umat Islam? Tak ada siapa ambil tahu. Nak cari sabun orang Islam, susah. Nak cari mi orang Islam, susah. Nak cari kordial orang Islam, susah. Nak cari pasaraya orang Islam, susah. Susah semua, tuan-tuan. Bila kita tak menganggapkan itu jihad, tak menganggapkan itu sabiqum bil khairat, untuk berlumba-lumba jadikan benda itu terbaik, maka kita akan jadi orang yang datang masjid hanya membina kesolehan kita, zikir kita, semayang sunat kita. Kemudian apa nak jadi di muka bumi ini, kita tak peduli, tuan-tuan. Yang inilah yang saya berceramah di mana-mana. Bukan nak suruh tuan-tuan buat, jangan salah faham. Malam ni ceritanya bukan buat. Malam ni adalah nak setting balik mindset kita. Sebab bila orang Islam berfikir betul, insya-Allah anak dia boleh buat. Kita bukan nak suruh kita buat, kita ada legasi anak kita. Tapi berapa ramai yang bila dikumpulkan anak-anak dia bercakap, memang kita hari ni semayang okey. Masjid dah makin banyak. Kekuatan jumlah duduk di tangan kita. Tapi siapa nak gerakkan? Kamu khalifah dalam bab apa? Abah nak tanya kamu. Kamu khalifah dalam bab apa? Abah tengok kamu jadi doktor. Kamu terfikir tak agenda yang kamu kena buat untuk Islam naik melalui kedoktoran kamu? Ha, tuan-tuan. Jadi semua orang dia tak connect antara dunia dan akhirat. Yang tu yang kita nak pulihkan balik, biar dunia dan akhirat dihubungkan semula, tuan-tuan. Ha, jadi sebab itulah mukadimah. Ini sajalah saya nak memperkenalkan diri saya. Kalau tuan-tuan jemput sekali lagi, tajuk beginilah saya bawa, tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan menyampah, tak jemput dah. Tajuk begini memang tuan-tuan akan dengar macam beratnya. Tapi tak. Kalau saya tak mulakan tajuk begini, nescaya saya juga akan hanyut dengan tajuk-tajuk yang lain. Tajuk jaga diri, banyakkan sembahyang. Bukan itu tak penting. Itu penting.
Yang kita buat hari ni adalah benda yang tak payah cakap dah. Sembahyang kena betul. Solat sunat kena buat. Baca Quran kena lazimi. Tuan-tuan, itu benda patut tak payah pesan. Tuan-tuan, bila Nabi jumpa dengan para sahabat, Nabi tak tanya dah, kamu sembahyang subuh tak tadi? Nabi tak tanya dah. Sebab benda yang al-ma'lum minad-din bid-darurah, orang tak syarah dah. Berapa juzuk kamu baca Quran hari ni? Tak perlu tanya. Pasal itu benda yang memang normally sebagai seorang yang baik kena buat. Kamu sembahyang dah? Oh, tak payah tanya dah yang tu. Kita masih bermain bertanya, kamu sembahyang ke tidak? Ni, yang mari kuliah ni adalah orang-orang yang baik. Ni bukan jenis tak sembahyang Zuhur, tuan-tuan. So, tuan-tuan tak ada masalah pasal solat. Tuan-tuan tak ada masalah pasal ibadah. Tuan-tuan tak ada masalah pasal solat jemaah, tak ada. Tapi ada satu masalah, apa dia? Apa masa depan generasi yang bakal kita tinggalkan? Di kala ini dah ada ceramah-ceramah, ucapan-ucapan yang memberikan satu ancaman bahawa kiamat dah dekat. Tuan-tuan, kiamat bakal datang. Bila? Dah ada orang boleh buat estimation dah hari ni, tuan-tuan. Dalam satu ceramah, tuan-tuan, ada satu orang buat satu anggaran. Kiamat akan datang bila? Rupa-rupanya kiamat akan berlaku pada tahun 2030, tuan-tuan. Tuan-tuan, hati-hati. Nahrim telah buat reporting. Nahrim ni yang jaga bahagian cuaca ni, tuan-tuan. Reportingnya adalah tahun 2025 sampai 2030 akan berlaku kemarau yang sangat teruk. Kemarau yang akan menyebabkan tumbuh-tumbuhan semua habis. Kemarau yang menyebabkan semua orang akan susah. Tuan-tuan, sebelum Dajjal datang, 3 tahun akan jadi kemarau. Tuan-tuan, hati-hatilah. Sebab bila dah Nahrim buat reporting sampai 2030 kemarau berlaku, dan dalam hadis pun disebut bahawa Dajjal bila datang 3 tahun akan kemarau. Boleh jadi lagi 3 tahun kiamat akan berlaku. Siapa yang berani sangat buat gagakkan ni? Tuan-tuan, Nabi pun tak berani jawab pun bila sahabat tanya, mata sa'ah ya Rasulullah, Nabi kiamat bila? Nabi tak kata kiamat akan datang bila Nahrim buat reporting. Tak ada, tuan-tuan. Nabi tak kata. Saya nak tanya, bila dengar kiamat dah dekat, orang Islam berhenti bekerja ke, berhenti buat satu, ataupun mereka terus buat satu? Yang saya duk takut sekarang ni, orang Islam pakat berhenti. Dia kata hidup pun tak lama dah, saya pun kerja biasa-biasalah. Ni saya ni pindah pi tempat ni pasal di situ ada telaga, ustaz. Dan saya belah ayam lah, sebab tak lama dah, lagi 3 tahun lah, 4 tahun nak kiamat lah ni. So saya belah ayam, saya dah tanam padi sebahagian, sebab tak lama lagi akan kiamat. Bila kiamat datang, ustaz, tak ada apa dah. Nak apa-apa, pulut. Tuan-tuan, katalah tak kiamat 3 tahun lagi, tak kiamat 5 tahun lagi, tak jadi kiamat, dia penjak pula. Oh, itu benda tu silap. Biasalah manusia, dia ramah pula 2035. Tuan-tuan, semua ni gejala menyebabkan orang Islam tak move forward. Dia berhenti hidup, dia tak berusaha untuk memiliki tanah yang sudah hilang semula, tuan-tuan. Dia tak berusaha untuk jadi kaya, tuan-tuan. Nak buat semua tu mesti dengan kewangan. Dia terlupa 10 sahabat yang dijanjikan masuk syurga, 2 orang saja yang miskin, Ali dan juga Umar. Abu Bakar walaupun dah habis harta, memberi harta, tapi Bakar dia masih lagi berniaga cari harta. Lepas jadi khalifah yang tak mau kaya ni, Umar. Ali memang dia miskin, tuan-tuan. Tetapi kemiskinannya bukan hari itu saja. Tapi lepas Fatimah meninggal, dia kaya balik. Osman bin Affan kaya, tuan-tuan. Mati dibunuh, meninggalkan kekayaan sangat banyak, tuan-tuan.
Sa'ad bin Abi Waqqas kaya. Siapa nak bagi seluruh hartanya? Kenapa? Kaya bukan masalah. Kaya adalah wasilah yang menyebabkan agama boleh jadi sebab ada kekayaan. Ahli sufi dulu kaya-kaya, tuan-tuan. Abdullah Ibn Mubarak antara muhadisin yang kaya. Meniaganya kuat, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan lupa, imam-imam kita semua kaya. Imam Malik sangat kaya, tuan-tuan, walaupun dia tidak meniaga kerana orang sayang dekat dia, orang bagi harta. Kaya dia, tuan-tuan. Abu Hanifah kaya. Kenapa dia kaya? Dia tokek kain. Sebelum dia jadi ulama, dia pergi berniaga. Cuma setiap kali dia pergi berniaga, di waktu kuliah dia akan datang belajar agama sampai dia boleh menjadi ulama kerana singgahan dia ketika membawa kain. Kemudian dia kaya. Ha, tuan-tuan. Tuan-tuan nampak tak? Sebab tu di zaman dahulu orang-orang kafir miskin. Ulama kaya raya. Orang Islam banyak duit. Lalu ni terbalik. Orang Islam banyak miskin. Orang kafir banyak kaya. Kenapa? Sebab orang Islam fikir kiamat dah nak sampai, dia tinggai semua daripada orang, tuan-tuan. Ha. Sedangkan Nabi ajar. Nabi kata, kalau kiamat berlaku pun, kamu tak boleh berhenti memprogres diri kamu, buat kerja. Tak boleh berhenti. Apa maksudnya, tuan-tuan? Dalam satu hadis Nabi sebut, "Lau qamatis sa'ah," kalau kiamat dah jadi, "wa fi yadi ahadikum fasilah," di tangan kamu ada fasilah. Fasilah ni bukan biji benih tau. Fasilah ni adalah kayu. Macam ubi kayu. Macam tebu. Yang dia bukan ada biji. Kenapa Nabi kata fasilah? Sebab kiamat dah jadi. Mana dan korek tanah? Tak dan. Pacok ya. Jadi korek tu lambat. Nak bubuh biji benih. Ni ada fasilah. Ada macam batang tebu tu. Kalau di tangan kamu ada batang tebu, kiamat dah jadi, maka tanamlah batang itu. Fa inistata'a ayaghrisaha falyaghrisha. Kalau kamu sempat untuk menyacakkan akan kayu tadi ataupun benih tadi yang fasilah itu, cacaklah walaupun lepas tu kiamat menghampiri kamu. Tak ada istilah berhenti, tuan-tuan. Saya baca balik sejarah orang dulu-dulu. Islam ni dia punya sistem semua cerita pasal penguasaan. Saya tengah duk kaji balik tentang ada kertas kerja di zaman British kaji pasal orang Islam pergi haji. British dulu satu lah belum. Okay. British dulu bila dia jajah tanah Melayu, antara benda dia pelik adalah orang Islam suka simpan duit. Simpan duit sebab bila tanya kenapa simpan duit, sebab nak pergi haji. Masa tu belum ada bank, belum ada tabung haji. Jadi orang Islam simpan duit dia mana nak pergi, nak pergi haji. Ada yang cerdik, dia buat investment, dia beli lembu. Jadi setahun lagi nak pergi haji, lembu tu kecil, lama-lama besar, dia jual, dia dapat untung. Ada yang kurang cerdik sikit, simpan dalam tiang rumah. Simpan, kumpul, ikat duit masuk dalam tu. Bila anak-anak mari, makan duit tu. Jadi duit tu hilang macam tu ya. Ada yang korek tanah, bulan tanah. Ada yang bagi kepada musyrif haji. Yang offer nak bawa orang pergi haji, dia pegang. Lelah dia mati. Duit tu tak tahu tak mana. Orang putih rasa sangat buang duit kerana orang Melayu Islam ketika itu mereka duit banyak tapi kebanyakan hilang tengah jalan. Maka mereka buat satu research, kemanakah tujuan mereka simpan duit itu. Rupa-rupanya didapati mereka pergi haji. Mak Saleh buat kajian, rupa-rupanya kekayaan orang Islam sangat banyak kerana mereka boleh simpan duit nak pergi haji. Maka British pun ketika itu buat satu bank. Bank itu untuk orang Islam simpan duit, orang Melayu simpan duit. Tapi bank itu tak laku. Bank itu tak ada siapa simpan. Puncanya kenapa?
Sebab bank tu adalah sistemnya riba. Orang putih dia tak tanya ulama, dia tak tahu, dia buat sistem riba. Menyebabkan tak ada siapa masuk bank tersebut. Maka mereka pun kecewa, kenapa orang Islam tak mau simpan di bank. Bagi mereka, kalau orang Islam simpan di bank, mereka boleh kaya dan mereka boleh manage duit tersebut. Tuan-tuan, tuan-tuan nampak tak? Dengan haji, orang tak Islam nampak. Kalau orang Islam simpan di bank mereka, mereka boleh gunakan wang itu untuk program mereka, untuk ekonomi mereka. Masa yang sama, orang Islam boleh pergi haji. Tapi mujoklah zaman tu sebab dia riba, menyebabkan orang Islam tak simpan. Daripada situlah timbulnya idea tabung haji. Ha, tabung haji ni kuat tak? Tabung haji ni kaya, tuan. Kawan saya buka satu bank, Bank of Hajj, Bank Haji di Bangladesh dengan Kazakhstan. Dia orang Islam, dia orang Islam, dia orang Melayu kita, tuan-tuan, duduk di Salam. Masa dia buka bank tu, tuan-tuan, suatu kan, dulu ya, tu mana ya, masa dia buka bank tu, tuan-tuan, dia terfikir, Tuhan perintah semua orang pergi haji, ustaz. Ni saya terfikir, tapi Allah buat tempat nak pergi haji tu di lembah, biwadin ghairi dhi dhar'in, di lembah. Kalau Tuhan suruh orang semua pergi haji, pasal apa dia tak buat di tanah lapang? Pasal apa dia buat di tengah lembah yang ada bukit, yang kalau semua orang Islam pergi serentak, tak celui, tak muat? Betul tak haji ada kota, tuan? Pergi pula ada jumlah tertentu saja. Arab Saudi tak boleh terima semua orang, mesti ada kota tertentu. Dia kata, ya Allah, ustaz, saya terfikir, pasal apa Tuhan buat macam tu? Dia bagi ruang yang sempit, semua orang tak boleh pergi serentak. Tak, cuma dia kata semua orang kena pergi kalau ada duit. Ustaz, Tuhan buat satu sistem agar umat Islam kaya. Dia kumpulkan duit di orang nak pergi haji ni, ikut turn. Bila dah simpan duit tu, duit tu boleh guna untuk investment benda lain. Lepas tu bila nak pergi haji, duit tu dikeluarkan. Dan orang baru pula nak pergi haji, duit tu masuk. Ustaz, bank haji ni ataupun tabung haji adalah sistem duit yang takkan habis sampai bila-bila lagi orang Islam ada. Ha. Nampak macam cerita ni besar-besar belakang tak? Nak bagi tahu kata, dengan sistem Islam tu kita dah boleh kaya dah. Kan? Orang Islam ni, ya Allah, tuan-tuan, tak patut jadi miskin lah. Tak patut. Pasal dengan dia buat kerja agama saja dia boleh kaya. Masjid, sebab buat masjid, ada kutipan Jumaat, masjid miskin tak? Tak ada, tuan-tuan, mana pernah miskin. Di Pulau Pinang baru ni, dia pecah ada satu masjid. Jumlah kutipan dia, jumlah duit yang disimpan, 1.8 juta, tuan-tuan. Sambung lepas zaman. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا
Akhir sekali dia pun buat satu bank ni, tuan. Saya cerita ni bukan nak suruh tuan-tuan buat bank, tapi nak bagi tahu betapa hanya dengan Islam kita boleh ada kekayaan, kehebatan, tak perlu guna sistem orang. Lepas tu kita pelik, kenapa setengah kita ni duk rasa nak kena ambil sistem orang lain untuk kaya? Tak perlu, pakai Islam ya. Akhir sekali tuan-tuan, menyebabkan dia buka dua bank, satu di Kazakhstan, satu di Bangladesh. Sebab di sana tak ada bank yang menguruskan orang pergi haji. So dia mendapat keuntungan yang sangat banyak sebab orang masuk duit dan tu purposely nak pergi haji. Dan benda tu tak boleh diganggu oleh bank dunia. Bank dunia tak boleh campur bila urusan berkenaan dengan agama orang, dia tak boleh campur terhadap bank itu. Tuan-tuan, tanah di tengah Kuala Lumpur tuan-tuan yang diwakafkan oleh apa nama kawan ni saya lupa dah. Dia orang India tuan-tuan. Daripada Gujarat. Ha? Sekejap. Oh, sini lain tak kuat. Dia hujung nama dia Dada Boy tuan-tuan. Haji Dau Dada Boy gitulah. Dia ni orang Gujarat, mari tinggal di Malaysia ni pada umur 40 tahun. Dia tak ada kahwin, dia orang kaya. Masa zaman dia hidup tu dia beli satu tanah tuan-tuan di tengah Kuala Lumpur. Dia beli tanah di Kuala Lumpur ni tuan-tuan, dan tanah tu diwakafkan kepada majlis agama. Tanah tu hari ni adalah bangunan Bank Islam yang berada tepi KLCC tuan-tuan. Siapa yang uruskan bangunan tu? Yang uruskan tanah tu Mawib, kerana Mawib yang pegang amanah. Yang naikkan, yang pajak bangunan tu, yang bayar pajakan tu 50 juta adalah Lembaga Tabung Haji. Duit siapa? Duit kita semua. Sebab bukan semua orang boleh pergi haji tiap-tiap tahun, ada kotanya, jadi duit banyak tuan-tuan. Maka tanah tu dipajak kepada Mawib, dengan pajakan itulah Mawib bagi kepada asnaf, fakir miskin dan sebagainya, kerana tanah itu tanah wakaf. Ini dipanggil wakaf korporat tuan-tuan. Kemudian bangunan siap, maka harta tanah itu bernilai 150 juta. Bila harta tanah itu 150 juta tuan-tuan, bangunan itu disewakan kepada Bank Islam. Duit tabung haji yang banyak bangunkan bangunan, yang menyewanya adalah Bank Islam. Bank Islam bayar sewa kepada Lembaga Tabung Haji, tabung haji bayar pajakan kepada Mawib. Tuan-tuan nampak tak macam mana tanpa sistem orang lain umat Islam tak boleh jadi miskin patutnya. Tapi bila ada mentaliti miskin, itu bahaya. Kita ni dunia ni biasa ya, tak apalah hidup ni boleh biasa-biasa, tak apa dah. Kita ni nak dunia ni nak terang mana sangat. Tu. Tak boleh tuan-tuan. Tapi apa yang jadi pada yang sudah jadi, tak apalah, itu benda yang sudah jadi. Ayah kita meninggal tanpa ada harta, okey, tak ada masalah. Cuma kita masih ada anak-anak yang kena bagi pesan. Gunakan sistem Islam sepenuhnya untuk menyebabkan kamu kaya dan hebat. Rakan-rakan kami yang dok buat haji umrah tuan-tuan, saya tanya, boleh kaya ke? Loh, kalau tak boleh kaya, toke hak buat Andalusia tu. Tak boleh beli rumah tengah-tengah ampang tuan-tuan tepi tasik. Rumah dia sekarang mungkin 4 atau 5, 6 juta tuan-tuan. Dialah tokenya, bukan Dok Cik Ngah. Dok Cik Ngah tu hanyalah duta tuan-tuan. Hanya dengan haji umrah saja dia boleh bawa semua orang staf dia pergi berjalan di satu tempat dengan bayaran mahal. Sebab dengan haji dan umrah, dia boleh kaya tuan-tuan. Tuan-tuan pernah dengar nama Easy Korban? Dia hanya buat korban lembah tempah tembu. Tempah lembu nama. Kaya. Bahkan masjid pun kalau buat urusan lembu boleh kaya tuan-tuan. Tapi tahukah kita ada pusat sembelihan dan lembu-lembu bukan diuruskan oleh orang Islam, diuruskan oleh mereka yang tak Islam. Tak apa lagi yang diuruskan tu kadang-kadang orang yang tak ada cerita lagi, dia bahaya tuan-tuan. Tak apa, mana nak beritahu. Itu maksud semua orang sedang tumpang kita, ambil kekayaan kita, sistem kita. Saya punya sepupu pensyarah di UiTM bahagian halal.
Saya tanya apa penting bahagian halal ni? Oh, Abang Zul, penting. Baru ni dia pergi Kobe, Jepun. Pergi Kobe tu sebab ada sebuah syarikat daging lembu Wagyu. Wagyu ni dia ada daging yang nak dimasukkan ke dalam negara umat Islam. Kobe ni dia Jepun dan dia akan bagi minum lembu-lembu ni dengan sake, tuan-tuan. Dia ada problem, lembu ni tak boleh masuk wilayah orang Islam kerana tak halal. Maka cara nak bagi halal lembu itu, dia pun jemput JAKIM untuk meluluskan satu logo halal di Kobe. Sepupu saya pergi manage tentang di sana, aturkan siapa yang nak sembelih. Sembelih tu orang Malaysia kita. Lembu tu tak boleh minum sake, mesti bagi makan yang halal. Dan Jepun ikut satu-satu untuk mendapatkan sijil halal. Saya tanya dia, lembu Wagyu ni masuk banyak ke di Malaysia ni? Dia kata, Bazul, syarikat tu hanya buat masuk 2 ekor saja setahun. Tak banyak pun, sebab orang kita bukan makan daging lembu tu. Orang kita makan nasi, tuan-tuan. Habis tu, yang dia nak sangat logo halal tu, rupa-rupanya sebab dia nak pergi ke Timur Tengah, tak boleh. Orang di Dubai, orang yang kaya-kaya ni, yang makan daging Wagyu mahal ni, mereka kalau tak dapat halal, mereka takkan pakai, takkan makan daging ni. Dan mereka hanya minta halal yang terbaik dunia, namanya halal JAKIM. Ha, yang tuan-tuan duk kata halal JAKIM tak apa halal tu, halal terbaik dunia. Maka Kobe itu mendapat cok halal bukan pasal nak awak masuk lembu di Malaysia. Sebenarnya dia nak masuk ke Timur Tengah. Cok halal JAKIM itu boleh dijual dan ada fee kena bayar untuk mengguna cok halal itu. Tuan-tuan nampak tak? Ha. So, kalau sebut kata tak ada cara nak kaya, saya kata tak ada. Dengan buka masjid dan boleh ada peluang buka derma, saya rasa tak ada. Macam saya kata tadilah, di Pulau Pinang ada satu masjid, dia punya simpan duit, tuan-tuan, sampai ada 1.8 juta. Punya tak toroh nak buat apa, tuan-tuan. Akhir sekali, baru-baru ni, AJK tu dah kena pecat sebab duit tu tak digunakan untuk imarah, duit orang bagi simpan, tuan-tuan. Tandanya orang Islam sangat kaya. Tapi mereka memiliki satu pemikiran yang agak silap. Dunia ni sementara, ya, tak payah pulun sangat. Kita ubah tu sikit ya. Seorang sahabat baru ni, dia bisnes tak boleh, tuan-tuan. Tak tahu nak buat apa, bisnes tak boleh ni. Niaga tu tak jadi, niaga tak lagi. Lalas dia ambil satu kursus. Kursus sembelihan binatang ya. Sembelihan lembu, sembelihan ayam. Dia ambil kursus daripada Jabatan Agama Islam Terengganu. Dia pergi ambil kursus tu, bila ada sijil tu, ramai orang main jumpa dia untuk sembelih lembu pasal dia sijil. Tuan-tuan, sekali dia sembelih RM50. Tak kaya tu dah. Ha. Semua jenis. Lembu korban, lembu kekah, semua. Kambing, ha, semua tu dah. Ha. Ha, tapi hati tak boleh upah lah. Ha, yang tu dia tak ambil upah lah korban tu. Tapi hak lain-lain tu dia ambil upah tu, tuan. Masya Allah. Tiba-tiba orang Islam fikir dunia ni tak penting. Oh, Tuhan dah sedia satu sistem. Orang kata dengan semayang tak boleh kaya, Ustaz. Uish, dengan semayang Siti Khadijah kaya telekong. Tak pasal, tuan. Haa, saya pergi jumpa toke dia. Siti Khadijah ni telekung dia mahal, tuan-tuan. Premium. Anak dia sedang sambung legasi dia. Dia kata, Ustaz, yang pakai telekung ni hanya 2 negara ya, Malaysia dengan Indonesia. Tak jadi dunia. Tapi dia kata, tu pun, oi, cecah juta lah keuntungan. Hanya dengan jual telekung lah. Ha. Eh, tuan-tuan, apa benda yang menyebabkan orang Islam jadi tak boleh kaya, tak boleh hidup, tak boleh ada kekuatan? Apa sebab? Tak ada. Islam, bila Tuhan suruh jadi khalifah,
dia turun dengan sistem sekali. Dia bukan suruh jadi khalifah, dia ambil sistem orang lain. Pakai seluruh sistem Islam dah boleh kaya. Oi, orang tak puasa tak kaya ustaz. Tuan-tuan pergi tengok pasar jual dah, siapa berniaga di sana? Sampai Cina pun pergi tumpang berniaga. Siapa mau minum Yakut saya ala jual, dia tak puasa pun tapi dia main. Pasal dia tahu dengan puasa boleh kaya tuan-tuan. Betul tak dengan puasa boleh kaya? Tuan-tuan pergi tanya tu Yusuf Tayyub kan? Dia berniaga kurma hanya musim Ramadan. Sebelah bulan yang lain dia tak ada keluar. Bulan Ramadan saja keluar Yusuf Tayyub tuan-tuan. Ha, kat Pening. Ha. Tuan-tuan, apa benda? Ha. Cuma satu lah kot. Bila tuan-tuan dah putih asa dengan dunia dan kita putih asa dengan dunia, masa tu kita miskin. Saya ni semua tak mau, saat ni semua dunia biar pian nak jadi apa jadi lah. Kiamat dah dekat 2030. Tu bahaya. Itulah pembunuh umat Islam. Itulah yang menjahannamkan Islam. Tu yang menjahannamkan jiwa orang beriman. Pasal dia ingat kiamat dah dekat, dia tak boleh buat apa dah. Tinggal semua. Bila dia tinggal, orang pakai ambil habis tuan-tuan. Sistem Islam ni orang ambil habis. Bak halal orang ambil. Kan? Tabung haji pun orang nak ambil kalau boleh tuan-tuan. Sembelihan orang nak ambil. Bak fashion tuan-tuan, jangan lawan lah. Bak fashion ni ramai orang boleh ambil. Sebab kita akan kena tutup aurat. Baju kita, kain kita tuan-tuan. Tuan-tuan tengok serban yang Tuan Haji pakai. Cuba check balik. Made in China. Nampak tak tuan-tuan? Sebab tu saya kata, satu yang kita nak minta. Bukan buat. Tukar pemikiran. Tak boleh meninggalkan dunia ini dalam keadaan kita tak menguasai dia. Sebab iman tak boleh berjalan bila kita tak menguasai muka bumi ini. So kami nak buat apa ustaz? Tak. Ubah mindset dulu. Jangan fikir nak mati awal. Jangan fikir kata dunia ni tak penting. Jangan fikir kata Dajjal nak datang. Jangan fikir Dajjal akan datang. Bila? Jangan tanya. Sebab Nabi pun tak pernah habaq. Ada seorang sahabat yang tanya soalan, mata sa'ah, bila kiamat? Nabi tak jawab. Nabi tanya, ma'adat talaha, apa yang standby? Nabi tak jawab soalan tu. Sampai kesudah Nabi tak jawab. Nabi tanya, apa yang standby? Apa yang bersedia? Bersedia tu lagi penting. Bukan bila tarikh itu tuan-tuan. Jangan. Sebab barang dia seorang. Kawan saya cerita, bapak saudaranya kematian anak. Bila kematian anak, dia sedih. Dia sedih. Dia pun tengok video di YouTube. Akhir sekali dia jumpa satu video. Dia pun cerita kat kawan saya tu, anak saudaranya. Dia kata, meh, tak apalah. Anak pakcik mati, pakcik okey lah. Pasal dunia ni tak lama lah, 18 tahun lagi lah. Ha. Main mana 18 tahun lagi ni? Tuan-tuan jangan. Umat Islam kena ada kekuatan. Hari ini tuan-tuan tengok, semua orang cuba nak jadi macam kita. Kita ada kekuatan jumlah yang sangat kuat. Kita jangan lupa hak tu. Kita ada kekuatan pemegang ekonomi yang banyak. Kita paling banyak berbelanja. Kita yang paling banyak, orang kata yang paling banyak banyak cukai ni adalah orang tak Islam. Tak. Yang paling banyak banyak cukai kita tuan-tuan. Tanda kita ada kekuatan. Cuma nak minta tajuk-tajuk kuliah. Jangan bagi orang lemah. Jangan bagi orang fikir akhirat meninggalkan dunia. Habis itu ustaz takkan nak fikir dunia. Tuan-tuan, betulkah istilah? Allah Ta'ala suruh kita tinggalkan dunia. Maksudnya meninggalkan benda-benda dosa dan maksiat. Itu istilah dunia. Tapi perkara yang mendatangkan kebaikan, Tuhan tak pernah suruh tinggal. Bahkan Tuhan suruh uruskan. Jangan lupa yang tu. Bahkan di Luh Mahfuz ada satu ayat, summa awrasnal kitab alladhi nastafayna min ibadina. Sorry, apa nama, apa ayat tu? Lupa dah ayat tu. Tak ingat. Tapi ayat tu Tuhan tulis, kami wariskan muka bumi ini kepada hamba-hambaku yang soleh. Min ibadiyah salihun. Daripada hamba-hambaku yang soleh. Di Luh Mahfuz ada satu tulisan. Wa katabna fi zaburi min ba'da zik annal arda yarithuha ibadiyah salihun. Telah dicatat di Zabur. Makna di Luh Mahfuz. Satu catatan apa dia? Muka bumi ini aku wariskan kepada hamba-hambaku yang soleh. Sekarang nak tanya. Muka bumi duduk tengah orang soleh kah? Duduk tengah orang toleh. Tu tanya betul.
Kalau duduk tengah orang soleh, maknanya belum ikut Quran. Kalau duduk tengah orang soleh, ya, dia ikut Al-Quran. Cerita ni berat sikit malam ni, tak apalah, padah dengan saya mejah pun. Kalau cerita ringan-ringan, baik ustaz tuan-tuan jemput ustaz-ustaz kau ni, ya, cerita ni nampak berat sikit. Tapi dia tidak berat dari segi apa yang kita kena buat, apa yang kena kerasai. Sebab kita kena jadi orang yang menggabungkan dua tadi. Menjadi soleh, macam yang sama musleh, memperbaiki muka bumi. Jangan lupa istilah soleh dan musleh. Kalau kita lupa musleh, kita akan tak boleh jawab depan Allah Ta'ala esok. Sebab Allah Ta'ala akan tanya, min aina maluhu wa ila aina anfaqahu. Hang dulu ada harta, daripada mana dapat? Guna apa harta tu? Ada pertanyaan tu depan Allah. Bukan Tuhan tanya sembahyang saja. Wallahu alam. Cukup sekadar tu. Mudah-mudahan Allah bagi rahmat dan kebaikan. Bertemu di lain masa kalau ada kesempatan. Kalau tak ada, anggaplah pertemuan ini pertemuan yang berbaloi untuk kita jumpa pada malam ini insya-Allah. Dan banyak lagi tajuk-tajuk lain, bukan tajuk ni saja yang perlu kita fahami. Semoga kita menjadi orang-orang yang baik dan insya-Allah dengan apa yang kita sampaikan ini, jadikanlah azimat untuk hidup di atas muka bumi dan jangan fikir untuk balik mati tanpa menyediakan apa-apa kekuatan berkenaan dengan kekuatan dunia dan akhirat. Itu akan ditanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekadar itu. Salah silap terkasar bahasa, terlajak bicara, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairul jazak diucapkan kepada Ustaz Zul atas pengisian yang sangat bermanfaat. Jadi berakhirnya pengisian tadi, berakhirlah program untuk malam ni. Dan jangan lupa pada semua jemaah, lepas ni lepas isyak kita ada jamuan. Jadi jangan terus balik lah. Boleh habiskan makanan tu, bawa boleh makan dan nikmati juadah yang sediakan. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد